Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Fadli Faisal yang pacari Maudy Evrosina, tapi netizen ingatkan tembok yang terlalu tinggi karena beda keyakinan. Nah, penasaran kalau iya sini-sini merapat, kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, Fadli Faisal sepertinya sudah menjalin hubungan asmara dengan salah satu pemain sinetron cantik bernama Maudy Evrosina. Hal itu pun menjadi sorotan netizen, pasalnya setelah putus dengan Rebecca Clover, Fadli tidak pernah diterpa isu dekat dengan wanita lain. Dan baru-baru ini dirinya digosipkan dekat bahkan sudah jadian dengan Maudy. Hal itu bermula ketika dirinya kepergok nonton konser bareng dan momen kebersamaan mereka pun terekam dan tersebar di sosial media mereka guys. Pasangan muda itu pun terlihat menikmati konser dengan bernyanyi dan menari bersama guys. Fadli juga ketahuan membawakan tas Maudy di area venue saat sedang membeli minuman. Lalu baru-baru ini juga mereka kepergok lagi sedang bersama dan terlihat lebih mesra dengan saling merangkul dan bercanda satu sama lain. Netizen semakin yakin jika hubungan mereka lebih dari teman. Tapi bukannya ikut bahagia dengan berita kencan itu, netizen banyak yang mengingatkan Fadli dengan tembok tinggi dan perbedaan agamanya dengan Maudy. Netizen pun mengingatkan anak Haji Faisal itu untuk berpacaran dengan wanita yang seiman saja. Beberapa pula ada yang mengaku mendukung kebahagiaan Fadli dengan pacar barunya itu. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.